guys, I'm back. Di video kali ini aku bakalan buat video tentang cara glitch ruangan ukuran 1x1 di The Sims Freeplay. Sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya channel aku makin berkembang dan bermanfaat untuk kalian. Oke, di tutorial aku kali ini aku bakalan buat cara glitch untuk ruangan ukuran 1x1 di The Sims Freeplay. Nah, kan biasanya di The Sims Freeplay itu nggak bisa buat ukuran ruangan 1x1 kayak gini. Dan paling maksimal itu buatnya ruangannya itu 1x2. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian udah menyelesaikan quest L Shape Rooms atau ruangan berbentuk L, karena itu berguna banget untuk glitch kita hari ini. Buat kalian yang belum tahu apa itu L Shape Room Quest, kalian bisa cari di playlist The Sims Freeplay aku, karena di situ aku udah buat cara menyelesaikan L Shape Room Quest-nya. Oke, aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian, kalau kita nggak pakai glitch, kita membuat ruangan 1x1 tuh nggak bakalan bisa. Nah, contohnya itu kayak gini. Kalian bisa lihat kan, kalau aku buat ukuran 1x1 tanpa glitch, itu warnanya masih merah. Jadinya itu tandanya kita nggak bisa buat ruangan 1x1 tanpa glitch. Sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus menuju klik ke Home Store. Terus langsung aja pilih Room Section. Di sini aku bakalan buat dulu ruangan-ruangan, yaitu beberapa ruangan, dan setelah itu aku bakalan kasih tahu ke kalian cara glitch-nya bagaimana. Yang pertama, kalian buat dulu ruangan 1x2, terus kalian checklist, habis itu kalian klik logo kuning yang ada di pojok kanan bawah. Kalian klik itu, terus geser salah satu yang warna kuningnya. Kalian bebas mau geser yang mana aja, tapi cuma satu aja. Nah, pastiin kalian gesernya kayak gini supaya bisa berbentuk seperti huruf L. Selanjutnya, aku bakalan buat beberapa lagi ruangan yang sama seperti yang aku buat yang pertama itu. Dan setelah itu, aku bakalan glitch semua ruangan yang aku buat. Rage on that beat, going crazy. Udah semua ruangannya udah dibuat, sekarang kita kembali, terus kita klik lagi room sectionnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu geser garis yang ini ke kanan dulu. Setelah itu kalian geser ke kiri menuju ke kotak satu aja. Terus kalian checklist. Lakukan juga hal yang sama ke ruang-ruangan yang lainnya. Kalian juga bisa lihat kan, saat kita menggeser ke kiri ruangan ke satu kotak itu warnanya hijau, berarti itu bisa di glitch dan ruangannya itu bisa menjadi ukuran 1x1. Oke, kalau kalian udah selesai nge-glitch ruangan 1x1-nya, langsung aja kita kembali, terus kita lihat
atapnya gimana. Kalian bisa dilihat di sini, atapnya itu masih menempel atau masih sambung dan mengikuti ukuran ruangan yang tadi, yaitu berbentuk L. Dan cara mengatasinya yaitu dengan cara kita kembali ke room section, kita klik dulu home store, terus kita pilih rooms. Di sini kalian harus buat dulu ruangan, itu bebas ukurannya seberapa aja. Nah, buat ruangan yang kayak gini bebas ukuran berapa aja karena ini nggak bakalan dipakai. Setelah itu kalian langsung aja klik tanda yang warna merah atau yang silang, dan terus kalian langsung aja kembali dan lihat atapnya. Oke, kalian bisa lihat kan atapnya itu nggak kesambung lagi sama seperti yang pertama. Di sini atapnya udah terpisah sesuai dengan ukuran ruangannya. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan kasih patio paving untuk menghiasi ruangan-ruangan yang ada di sini. Terus di sini aku bakalan tambahin dekorasi-dekorasi sedikit untuk mempercantik tampilan ruangan di sini. Dan lanjut di sini aku bakalan ganti eksteriornya, dan kalian bebas mau pakai apa aja sesuai selera kalian. Dan aku bakalan ganti juga atapnya, ini juga sesuai dengan kesukaan kalian. Kalian bebas mau pilih yang model kayak gimana. Aku juga bakalan tambahin lampu di luar ruangannya. Nah, itu dia cara glitch ruangan ukuran 1x1 di The Sims Freeplay. Kalian bisa coba glitch ini di Simtown kalian atau di The Sims Freeplay kalian untuk menambah desain-desain cantik di desain rumah The Sims Freeplay kalian. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on my next video.